Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel Aldi TV. So di video kali ini teman-teman, ada mystery shop akhir tahun nih, terakhir penutup di tahun 2022 keluar guys. Oh my god. Tuh, kita lihat ya, 9 hari lagi cuy. Ini 9 hari lagi sampai akhir tahun ya. Sampai tanggal 31 Desember bulan ini cuy. Wah, gua enggak mau ketinggalan sih. Soalnya ini mystery shop terakhir harus kita borong, guys. Iya. Coba kita buka ya halaman mystery shop-nya, guys. Oke. Nah, ini dia guys tuh. Ada bandel-bandel ini, ada site, terus ada emot, skin senjata, terus ini apa nih? Ini tas apa-apa nih? Ada gitar nih. Wah, keren banget sih. Ini kita harus borong, guys. Penutup di tahun 2022 ini, cuy. Tapi sebelum kita mencoba keberuntungannya, kita top up dulu, guys. Biar diamond aku nih makin banyak ya. Diamond aku nih sekarang ada 10.900. Ya, kita pasin 11.000 lah ya. Oke, seperti biasa aku top up cuma di lapakgaming.com, guys. Tempat terpercaya, termurah dan tercepat cuma di Lapak Gaming ya. Oh ya, guys, buat kalian semua yang mau top up voucher, ini adalah waktu yang sangat tepat guys, karena lagi ada promo akhir tahun dari Lapak Gaming. Pertama-tama kalian buka browser kalian, mau dari HP mau dari PC bisa, kalian tinggal ketik lapakgaming.com. Habis itu kalian semua scroll ke bawah, kalian cari game kalian yang kalian mau top upin. Di sini banyak banget pilihannya tuh guys. Tapi di sini kan aku mau top up Free Fire ya, jadi aku di sini pilihnya Free Fire. Nah, di sini kalian masukkan user ID, ID akun kalian guys. Terus kalian pilih nih nominal yang kalian mau top up berapa. Di sini aku mau 120 diamond aja. Wih, gila sih, 120 diamond cuma 16.600 cuy. Murah banget ya di Lapak Gaming ini, guys. Nah, terus di sini kalian pilih metode pembayarannya, guys. Ada Dana, OVO, tapi di sini aku pengen pakai QRIS, guys ya. Terus di sini kalian masukin alamat email kalian. Nah, di sini nih yang paling penting, guys, masukin kode promo ya. Kalian semua bisa masukin kode promonya yaitu Aldi TV, guys. Huruf besar semua ya, jangan sampai salah. Aldi TV. Oke, kita gunakan. Beh, mendapatkan potongan harga sebesar 830. Wah, lumayan guys. Oke, kita coba bayar ya. Nah, tadi itu 16.600, sekarang jadi 15.700 guys. Lumayan banget guys. Nah, jadi kalian semua bisa mendapatkan diskon hingga 50.000 untuk semua game, tentunya cuma di Lapak Gaming guys. Oke, ini kita bayar dulu ya. Udah masuk guys. Gil sih, cepet banget ya. Nah, diamond gue sekarang udah jadi 11.000 guys. Mantap sih. Nah, jadi tunggu apa lagi? Buruan, jangan sampai ketinggalan guys. Jangan lupa juga cek Instagramnya @lapakgaming.id biar selalu update promo-promonya. Top up game sekalian sekarang juga di lapakgaming.com. Lapak Gaming, murahnya beneran. Oke guys, kalau gitu kita langsung aja borong mystery shop nih. Aku sudah tidak sabar untuk memborong, menghabiskan semua isi mystery shop di akhir tahun 2022 ini guys ya. Coba nih, kita langsung try your luck. Keberuntungan kita mendapatkan berapa? Apakah Aldi TV Hoki? Kita harus fokus. Di sini kita harus fokus, guys. Harus melotot matamu ya. Aduh, perih guys mataku, guys. Kita perhatiin. Sabar. Wuh, 81%, guys. Segini besar apa kecil, guys ya? Kalian semua dapat mystery shop berapa persen, guys? Coba kalian komen di bawah ya. Oh ya, guys, buat kalian semua yang belum like video ini, like dulu, guys. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kalau misalkan kalian semua nggak like dan nggak subscribe, kalian semua akan disamperin pocong. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, ini dia, cuy. Kita di dalam mystery shop ya. Apa nih? Ini tas, guys. Ini level 1, level 2, kalau level 3 tasnya gini. Wih, keren cuy, gitar ya. Gitar, jadi anak band guys. Terus ada apa lagi, CN. Kita ini udah punya belum sih, belum punya. Kita beli lah ya, kita beli bandel ceweknya, boleh kita beli ya. Oke, kita buka langsung. Aku bandelan cowok ternyata udah punya tuh. Udah owned ya. Owned itu bahasa Inggris, artinya udah punya guys. Udah, kalau gitu kita beli tas nih. Kita beli tas satu. Oke. Habis itu kita beli apa lagi ya? Ini token-token Evogan gak usah lah, aku udah punya semua. CN, kita beli CN lah. Lumayan nih beli CN nih, beli 3 gitu kan. Nah, oke. Habis itu katana season nih apa lagi? Coba kita ganti ya. Kita ganti yang ini. Nah. Ini cowok ya. Ini cewek nih. Kita beli nih, kita belum punya yang cewek nih. Kita borong ya.
Congratulations. Terbuka. Nah, ini cowok aku belum punya nih. Kita beli ya. Nah. Wih. Keren rambutnya, guys. Warna putih, ada hitamnya, ada apa nih? Oren-orennya gitu ya. Keren banget, cuy. Kita buka. Wih. Kita pakai coba ya. Kita langsung pakai. Nah, habis itu ada apa lagi nih? Ada skin Auge. Boleh lah, kita beli lah ya. Pokoknya, di akhir tahun 2022 ini, Mystery Shop kita harus borong, guys. Tapi, yang belum punya aja. Kalau yang udah punya kayak token-token Evogan nih, aku kan udah punya semua nih. Jadi, aku malas, guys, pengen ngeborong ya, guys. Udah habis ya, berarti aku udah punya semua nih. Coba, guys, kalian semua dapat berapa persen, guys? Kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat paket lengkap. Wah, ini dia, cuy. Tampilan bundle Mystery Shop akhir tahun 2022. Keren banget sih, guys. Ini aku maskernya nih. Kurang masker, guys. Ini kita harus ganti ya. Topengnya, pakai yang api. Kita pakai yang mana ya? Aku di akun ini nggak ada yang muka serem itu sih, guys. Adanya di akun kedua ya, yang Sultan itu, guys. Yang udah aku kasih ke Bang Andre ya. Kita pakai muka yang ini aja lah ya. Yang ini nih lumayan lah, boleh nih. Wih, udah jadi serem banget nih, guys. Coba ya, kita main, guys. Kita main Clash Squad ranked aja, guys. Biar nggak terlalu lama durasinya ya. Soalnya kita udah borong-borong Mystery Shop, udah lama juga durasinya nih. Menurut kalian semua, Mystery Shop akhir tahun ini ya, penutup akhir tahun 2022 ini, bagus apa jelek, guys? Kalian semua bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita beli yang menengah alat tulis, kalau terpeng, shoot semua musuhnya, guys. Ini musuhnya ranknya apa dah? Platinum. Oh, platinum semua ya. Hai, you, sini you. Aku pepeng suit you. Mau Om Aldi pepeng suit gak? Atau mau Om Aldi buka celananya? Goblok! Oh! Weh. Weh, lari dia, cu. Eh. Eh, jadi rumput ya? Aduh, gak headshot-headshot ya? Oh, kena satu ya. Eh, kabur dia ke dalam. Ini kita end dulu, guys. Aduh, itu pala. Wah. Ih, di mana itu? Oh. Ini dia. First blood. Ah, sekarat ya. Eh. Ngapain itu bocah? Ayo sini dong. Aduh. Ah, udah rata, guys. Kok aimku busuk ya? Ini kayak sensitivitasnya aku keganti deh. Sensitivitas aku keganti kayaknya nih. Kata tapi enggak keganti. Kita pakai senjata apa ya? Kita pakai WMP lah ya. WMP, vest, es kepal, helm. Oke. Kok susah headshot ya? Ini kayak berat banget, guys. Mouse aku, guys. Yo, bisa lah. Menurut aku sih keren sih bandelnya ini, guys. Yang cowok nih ya, yang rambutnya ada putih-putih hitam merahnya ini ya. Keren sih. Eh, ngapain dia? Oh. Pakai WMP auto merah-merah full. Eh, ngapain itu dia? Maju-maju, cuy. Oh, ini dia. Yahaha, kenok. Oh, di atas nih. Double kill. Di atas nih. Surprise, motherfucker. Wah. WR kayak enak. Satu lagi. Satu lagi S nih. Mana dia? Wah. Ya ilah, bang. Diambil satu lagi buat aku, padahal... Es tuh nanti es. Aku kalau pakai SMG menggigi gaming, guys. Kayaknya aku belum latihan lagi sih, belum latihan pepeng shoot lagi, guys. Jadi aimku busuk gini, cuy. Aku harus rajin-rajin latihan lagi nih. Latihan buy one gitu ya kan. Siapa yang mau buy one sama aku, guys? Kita latihan pepeng shoot bareng. Yuk. Mana sini. Pakai AN. Ah, hampir meledak tuh kepala ya. Main granat sih. Kill sih. Main granat. Sans, bos. Es kepala aku gak mau kepencet, co. Es kepala aku gak mau kepencet, co. Woy, HP. Aduh, dah lah. Es kepala aku gak mau kepencet, gak mau keluar-keluar, guys. Itu yang satu kenok, belum ke end lagi. Aduh, gak dapat kill aku jadinya. Ayo, BTR Dian. Ayo, Zulpan. Apakah kamu bisa? Halo, BTR Dian. Halo, Zulpan. Gak on mic kalian, woy. Diam-diam bae, woy. Woy. Halo, chill. Widih. Ayo. Ini siapa yang on mic nih? Siapa yang on mic, woy? Oh, Julpan. Oke, mantap. Itu Julpan, coba. Double kill. Tembak. Pepeng shoot lah. Nah, itu. Ah, malah turun. Pepeng lah. Nah, itu tuh bantu. Itu. Wih, Julpan. Mantap banget sih. Mau di TV ya? Iya, kok kamu tahu? Tahu aku. Tahu dari mana? Dari video kamu. Oh, di mana? Di TikTok, di YouTube?
laptop. Oke, mantap sih. Ayo, yo, 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 yo. Oh ya nih, satu lagi nih. Oke, oke, oke. Mana musuhnya? Kok nggak ada musuhnya? Musuhnya di mana? Loh, hilang musuhnya. Mana musuhnya ya? Oh, ini dia nih, depan. Wih, astaga. Hampir. Hampir ke knock. Knock, 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 knock. Ini, di truk. Naik-naik ke truk dia. Astaga, pakai strategi dia. Bisa di-pep nggak? Kepalin, woi. Dah lah. Itu. Di truk. Nah, itu tuh. Ya. Lawan aja lawan. Nembus kepal biar dia nih. Itu. Ayo. Loh. Wah, mantap sih biar dia. Nice. Oke, mantap Cil. Kita MVP Cil. Oke guys, jadi itulah dia, kita sudah memborong Mystery Shop dan sudah mereview bundle yang ini ya guys ya. Coba kasih tahu aku di kolom komentar di bawah guys, Mystery Shop penutup akhir tahun ini bagus apa jelek guys. Yaudah guys, mungkin aku kontennya sampai segini dulu aja. Kita lanjut lagi di next konten Aldi TV. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Gue Aldi Pesa, thanks for watching, to focus and peace out. See you next video.